Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua,
hari ini melihat bagaimana di DPR RI sedang melakukan rapat praksi-praksi yang ada di DPR RI hari ini berjuang, termasuk Partai Hanura dan rekan partai yang tadi, bagaimana BBM untuk tidak dinaikkan. Karena kalau dinaikkan sudah jelas semua kebutuhan pokok masyarakat akan menjadi naik, manakala naik seberapa besar kemampuan masyarakat untuk bisa membeli kebutuhan tersebut. Ini sangat penting. Untuk itulah kenaikan BBM seyogianya harus jalan terakhir, bukan segala sesuatu BBM harus dinaikkan, BBM harus dinaikkan, tapi carilah solusinya. Negeri ini kaya raya. Negeri ini